Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Biba Habits. Kali ini aku mau lagi bincang lagi, tapi itu isinya tentang skincare. Skincare apakah itu? Sebelum lanjut, aku mau ingetin kalian, buat kalian yang baru aja gabung di YouTube channel aku, jangan dan belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Langsung aktifin lonceng notifikasinya, jadi biar setiap kali aku upload video terbaru, kalian bisa langsung dapat pemberitahuannya. Terus juga kalau ada yang mau kalian tanyain, boleh komen di kolom di bawah. Dan jangan lupa buat like video aku ini kalau kalian suka. Terus kalau juga jangan lupa buat share video aku ini ke semua platform sosial media yang kalian punya. Dan juga boleh follow akun Instagram aku di @biba. Ini 3 kali, hanya 3 kali. Nah, langsung aja ya, tanpa panjang lebar lagi, aku mau ngebahas masker lagi. Masker apakah itu? Maskernya sleeping mask dan masih dari merek lokal. Merek lokal lagi yang pastinya udah punya nama yang juga patut diperhitungkan lah mereknya gitu. Mereknya itu adalah dari India. Tadaa, dari India. Jadi aku mau nge-review si Enema Aqua Infused Sleeping Mask ini. Ini botolnya warna biru. Ini birunya kan cakep banget ya, biru muda gitu. Dan aku beli ini harganya berapa ya, aku lupa. Udah lama sih, soalnya udah beberapa bulan yang lalu. Mungkin udah lebih dari, udah 6 bulanan lah aku pakai ini. Emang gak selalu pakai tiap hari. Jadi kalau misalnya aku lagi ngerasa butuh, baru aku pakainya tiap hari. Kalau kalau nggak biasa sih paling seminggu 2-3 kali aja seminggu. Aku belinya kalau nggak salah ini harganya sekitar 30 ribuan. Nah, isinya itu berapa nih? Berat bersihnya 30 gram. Kita buka aja dulu ya. Ini kotaknya masih ada. Kayak gini, lucu banget kan. Jadi tuh packagingnya tuh aku suka banget, soalnya kayak apa ya, kayak merek mahal gitu, kayak merek luar yang mahal, yang high end product gitu mereknya. Padahal ini merek lokal dari Enina yang, nah dia terus tutupnya, dia ada tutup transparan di atas, di dalamnya itu terus dikasih spatula juga. Jadi spatulanya ini fungsinya ya seperti kita ketahui adalah buat membantu kita untuk ngambil si maskernya ini, kayak gini bentuk maskernya. Itu dia cair, bening, tapi agak kebiru-biruan. Ini kayak gini, aku contoh ya. Harumnya tuh enak banget, seger, kayak ada aroma bau timun, cucumber gitu, aroma timun. Nih, aku coba olesin di kulit tangan aku kayak gini. Dan dia tuh langsung lumer, langsung lumer guys, dan langsung meresap ke kulit. Jadi aku udah pakai kurang lebih sekitar 6 bulan. Emang nggak selalu teratur makainya, jadi karena aku udah lagi rajin lagi pakai ini, terus aku ingat ternyata aku belum jadi bikin vlog review dari si Emina Aqua Infused Sleeping Mask ini. Dan akhirnya aku sekarang menyempatkan diri buat bikin vlog reviewnya. Dia langsung kering. Terus yang pertama teksturnya, kita bahas teksturnya. Tadi udah aku sebutin di pembukaan di awal itu, dia teksturnya cair dan ringan. Jadi benar-benar yang langsung meresap ke kulit, nggak lengket. Terus udah gitu ada menjalin efek sensasi rasa dingin di kulit wajah. Yang kedua aromanya. Aromanya tadi udah aku sebutin juga, dia seger banget gitu wanginya, kayak ada aroma cucumber gitu atau timun, bau-bauan wangi-wangi timun gitu. Jadi benar-benar yang seger, fresh. Ditambah juga emang teksturnya tuh dingin karena base-nya adalah aqua atau air. Terus udah gitu juga ketiga dia kandungannya ya. Kandungannya ini dia ada kandungan herbal dari ekstrak Canadian willow herb dan kandungan bahan rahasia lainnya. Jadi kandungan lainnya itu rahasia, dia nggak mau nyebutin di sini apa aja. Cuma kalau aku lihat di ingredients-nya, ini ada glycerin, ada apa lagi ya? Ada hydrogenated castor oil. Terus nah, ini ada actinidia polygama fruit. Tanya aku nggak tahu ya polygama fruit ini kayak dari salah satu ekstrak buah-buahan. Terus juga
soya, dan yang pasti dia nggak pakai pewangi atau pengharum sintetis atau paraben dan kawan-kawannya. Jadi paraben free ya. Dia juga udah pasti ada BPOM-nya. Terus habis itu tadi teksturnya, wanginya, kandungannya. Yang keempat adalah harganya. Tadi harganya juga udah aku sebutin, itu 30 ribuan kalau nggak salah, aku udah lupa sih belinya. Kayaknya sih sekitar itu ya. Itu termasuk masih terjangkau dan affordable. Karena ini makanya kan sedikit doang ya. Jadi cukup satu, kalau di aku pribadi cukup satu oles spatula ini aja, satu olesan gitu. Dan nggak perlu yang sampai tebel menggunung gitu, langsung diolesin merata ke muka sama leher. Nah, cara praktiknya adalah itu kalau aku cuci muka dulu pakai sabun wajah, bersihin pakai toner dengan kapas. Aku pakai KZ ya. Di situ baru langsung pakai sininya dulu. Aku pakai serum wajah aku yang serum wajah, baru krim malamnya. Aku diamin beberapa saat. Pas sudah kira-kira udah meresap dan kering si krim malam aku ini, barulah terakhir aku olesin si Emina Aqua Infused Water ini merata ke seluruh muka dan leher juga aku kasih. Ya udah, habis itu aku langsung tidur, karena biasanya aku sholat isya dulu ya pasti, baru aku pakai skincare malam. Jadi baru aku skincarean, jadi biar nggak kebilas lagi sama air wudhu. Jadi ya udah, jadi benar-benar maksimal gitu, nggak kebilas atau berkurang ininya, skincare-nya yang udah kita pakai. Nah, habis itu apakah pengalaman yang aku rasain setelah keesokan harinya setelah aku pakai si Emina Aqua Infused Sleeping Mask ini. Jadi pengalaman hasilnya yang aku rasain setelah aku pakai ini besok pagi itu adalah, pertama, wajah aku langsung jadi glowing gitu. Glowing pertama. Yang kedua adalah jadi lebih kenyal, kayak kulit bayi gitu yang kenyal, menul-menul gitu ya, kayak roti yang istilahnya roti baru matang dari oven kan, dia menul-menul dan moist, terus juga jadi lembab atau moist. Itu yang aku rasain. Dan efek selainnya itu adalah dia jadi istilahnya dia jadi membantu kerja skincare yang aku pakai, jadi lebih maksimal. Kayak krim malam, serum dan yang krim malam dan serum yang udah aku pakai sebelum aku pakai si Aqua Sleeping Mask Emina ini, kerjanya juga jadi maksimal, jadi lebih benar-benar meresap maksimal ke lapisan epidermis kulit yang terdalam. Itu sih pengalaman aku yang aku alami dan aku rasain. Terus juga dia karena ada efek mendinginkan, itu membantu nih kalau misalnya muka kita lagi ada kayak inflamasi akibat jerawat, radang akibat jerawat, atau lagi beruntusan. Nah, itu bantu juga untuk mendinginkan si jerawat atau si beruntusan itu yang lagi meradang. Jadi benar-benar bisa bikin bantu muka kita jadi relax, ada efek relaksasinya juga. Aduh, benar ya, ini wajib banget buat kalian coba dan kalian pakai. Jadi kalau misalnya buat hasil yang lebih cepat dan maksimal lagi, terutama kalau muka kalian lagi ada masalah, misalnya kayak lagi beruntusan, lagi jerawatan, atau lagi banyak flek gitu, mendingan sih pakai ini setiap hari. Jadi benar-benar lebih cepat lagi efeknya, khasiatnya terasa dan terlihat di wajah kita. Itu sarannya dari aku. Jadi kesimpulannya, apakah ini recommended? Ini sangat recommended untuk kalian beli dan kalian wajib pakai juga, terutama buat kalian yang masih remaja ya, yang masih sekolah dan masih kuliah, yang pastinya bakalan lebih sering outdoor aktivitasnya, walaupun emang sekarang kan masih masa pandemi, masih era new normal, belum kembali aktivitas sekolah dan perkuliahan seperti biasa. Cuma karena aku kerja kantoran, aku nggak ada libur, tetap masuk seperti biasa, jadi ya tetap terpapar juga sama sinar matahari, karena aku lebih suka naik motor sebenarnya. Jadi ya aku pakai ini lagi rutin gitu, seminimal tuh seminggu 2-3 kali. Itu aja sih review aku kali ini tentang si Emina Aqua Infused Sleep Mask. Jadi kalau ada yang mau kalian tanyain, boleh komen di comment box di bawah. Terus
Jangan lupa kalau suka sama video kali ini, jangan lupa tombol like-nya. Dan yang paling penting buat kalian yang belum subscribe YouTube channel aku, jangan lupa subscribe dulu ya. Terus aktifin lonceng notifikasinya biar setiap aku upload video terbaru langsung dapat pemberitahuan. Juga jangan males atau jangan takut buat share video ini ke semua platform sosial media yang kalian punya. Dan aku doain juga biar kalian semakin dilimpahkan rezeki, rahmat, berkah, sehat, panjang umur, dan dimudahkan dilancarkan segala urusan dan segala hajat dunia dan akhiratnya. Oke, sekian itu aja. Juga aku kalau ada yang kurang, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.